di sini. Memang kok ngomong gimana aja, aku terus terang aja di punan pekah menantrah bang kali berapa nih. Begini dan begitu syed abang tiap malam sedih lagi nangis. Makanya kalau kamu baik sama aku lebih baik daripadamu nih. Makanya. Emang aku jahat sama kamu? Yang jahat apa? Buat kamu? Sempatan ini gak ada dua kali dari hati, bakal sekali aja ya. Kalau kamu toprak abang, sekali boleh, dua kali gak boleh lagi toprak abang. Ada syaratnya, apa syaratnya? Alhamdulillah baik. Dek, apa? Kalau syaratnya, kamu kan udah WA baru, dikasih WA baru, video call sama abang. Terus? Duit itu baru lagi nanti, komimu nanti yang empat. Gak mau, kamu udah ada Amel. Amel, kamu teman. Kamu teman. Teman? Kamu gak mau berteman lagi, maunya apa? Mau pacaran? Ya udah, sekarang hubungan kamu sama Mel gimana? Kamu tuh apa menanya-nanya kah hubungan kami? Aduh, terus tahan nafas. Gak apa-apa, cuma pengen tahu doang. Tapi kamu sekarang udah cantik lagi ya? Jadi apa kemarin jelek? Gak, kemarin tuh kamu gak kurang cantik. Udah pakai skincare ya? Udah. Itu bibirnya kok tebal banget, udah surti ya? Enggak. Coba sini depan lagi nih, habis suntik bibirnya? Enggak. Oh, enggak operasi apa juga? Operasi hidung? Enggak. Apa juga? Enggak ada operasi apa-apa. Oh ya, enggak ada apa-apa, bagus. Coba berdiri dulu. Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Udah beda banget ya? Sehat putri, ambil sehat my love. Yaudah, sekarang aku tanya gini, hubungan kamu sama Amel tuh gimana? Aku gak mau ya, nanti aku dibilang ngambil kamu dari Amel. Sebentar, kalau misalnya, misal aja ngomong. Kalau misalnya, kalau saya gak ada lagi, kamu mau sama aku? Aku gak mau misalnya, aku kan nanya, emang susah jawab, masih atau enggak gitu? Masih, emang apa? Ya udah, kalau kamu masih sama Amel, terus kenapa kamu ngomong kayak gini gitu? Ya kan, guys, kalian coba deh, jadi Amel pasti sakit banget kan? Kalis kayak ngomong gini sama aku di live, tapi padahal dia masih sama Amel gitu. Maksud kamu apa sih? Mereka sempat bilang di sini Amel lagi berduka. Terus kamu di live goda-godain cewek. Kamu emang jahat banget ya, jadi cowok emang gak pernah berubah. Kamu memburuk-buruk aku sini, membuat saya di sini ya. Enggak, aku ngomongnya bener, aku ngomong serius kok. Kita ini, dengar dulu. Amel lagi berduka karena adik meninggal dunia. Kan? Karena kalau dari saya dari sini ke sana kan jauh. Kami doa aja dari sini. Semoga aja amal ibadahnya diterima. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Semoga buat sojur gak kamu nonton. Iya. Tapi deh. Iya. Memang kamu apa? Mampu deh wajib dah lep. Bentar, pada lep sih. Tepuk orang kan. Iya. Kamu goda-godain cewek di live, jadi kamu udah gak sama Amel. Sebentar ya, pelonto yang berhormat dan juga pelonto yang terbaik di sini semuanya dimanapun anda berada. Kadang-kadang kami gak ada komitmen di TikTok ini sama Amel, tapi kami sering komitmen di WA. Sering kami komitmen di WA. Ini kenapa ketawa nih? Gak apa-apa. Kamu iri ya, saya udah punya cewek ya. Makanya kamu lambat Diki kemarin itu. Malah Bang Kris ganteng. Makanya kamu bukan cari ganteng. Rupanya kamu cari orang ada mobil, ada jabatan. Makanya kamu tambah Bang Kris. Enggak apa-apa. Banyak cewek yang lain yang terima Bang Kris. Jadi ya. Kamu udah bahagia ya? Kamu udah ketemu Amel kemarin di Jakarta? Ya. Kamu kapan saya ketemu sekali? Grup pada. Ya udah. Kalau kamu memang mau ketemu aku, ayo sini ke Jambi. Itu misalnya ketemu di mana, Dut? Ketemu di jalan, ketemu ke rumah, ketemu di mana aja, Dut? Ketemu di mana aja kamu mau?